Hai guys. Sekarang kita lagi di Desa Parangtritis, tempat ceritanya Petruk dan Gareng serta tuh Pak Simat bercerita di sini pada zaman dahulu kala di Desa Parangtritis. Nah, itu adalah sebagai salah satu latar belakang dari cerita pendekar-pendekar Indonesia. Ini kita mau lihat-lihat pantai Parangkusumo. Jadi Parangtritis itu satu baris sama Parangkusumo. Cuma saya belum terlalu hafal, guys. Jadi kita mau lihat-lihat aja ya, guys. Ini dia, guys. Jalannya, guys. Di depan kita. Kita masih meraba-raba ini, guys. Nah, ini dia pantai Parangkusumo, guys. Jadi kalau kalian mau foto-foto di sini, main selancar di sana, guys. Ini, pasir. Nah, main pasir kalau mau di sini, guys. Kalau mau main bisa di situ, guys. Coba kita mau jalan-jalan dulu, guys. Nah, di sini sering kita guys buat shooting film loh, guys. Kayak film-film kolosal zaman dulu. Pendekan-pendekannya, aduh guys, aku mules. Tapi kita jalan-jalan dulu aja ya guys, karena hari masih panas kalau mau main di pantai, guys. Jadi kita harus cari sesuatu yang penting, guys. Tuh pantainya, guys. Jadi kalau kalian mau main di sini bisa, guys. Tuh namanya Gumuk Pasir. Jadi banyak macam-macam, guys. Di panjang jalan ini panjang loh, guys. Masih kurang bagus. Kalau sekarang sudah bagus banget, guys. Dan pasirnya juga banyak, macam-macam. Ada pantai juga, ada pantai, guys. Barusan itu namanya ini kan kita di bawah pohon-pohon cemara, guys. Itu banyak sekali loh pantai-pantainya, guys. Jadi kalau kalian ke Jogja, itu sepanjang pantai selatan, yang sepanjang garis Gunung Kidul itu isinya pantai semua, guys. Jadi bisalah sebenarnya itu explore, ada sekitar 25 pantai yang ada di sisi selatan Yogyakarta, guys. Mulai dari pantai dan pantainya beraneka ragam, guys. Ada yang pantai karang banget, sampai ada yang pantainya yang pasir banget. Ini di sini pantainya warna pasirnya masih udah mix, guys. Itu karena kombinasi dari lava dari gunung Merapi sama terumbu karang dari pantai selatan. Jadi karena ada gaya dorong dari pantai selatan itu ke daratan, jadi terumbu karang yang sudah mati itu nyampur di sini. Jadi asal usul pasir itu dari desert plain atau pulau ini, guys. Ini seru banget, guys. Banyak yang bikin kerajinan kulit pisang, guys.
Jadi di kiri kiri kita, di kanan kita itu banyak digunakan jemur kulit pisang guys. Jadi buat nanti dibikin kerajinan, karena ini juga nih pasirnya ditutupan sama kulit pisang. Oh iya guys, sebelah kanan kita ternyata ada jalan, jadi kita ada jalan. Dan kita ini para perintis lain dari para perintis, karena sejauh ini kita taunya pantai-pantai baru.